silakan langsung klik subscribe, itu gratis, tidak berbayar, yaitu gratis, ingat ya. Silakan diklik subscribe ya. Kemudian di-share silakan jika itu bermanfaat ya. Dan silakan di komentar, tinggalkan di kolom komentar jika ada kesalahan. Baik, kita langsung saja di aplikasi yang saya sudah siapkan ini adalah Adobe Audition ya. Adobe Audition versi 3.0 ya, kita buka saja aplikasinya. Ini dia aplikasinya. Sebentar, saya akan cari lagunya yang akan kita edit suaranya. Oke, yang mana yang akan kita edit? Oke, satu. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ya. Ini. Liu darihim kulnat zahir mafihim. Ya, belum di edit. Kita tarik saja, kita scroll saja ke kiri, ini kita tekan delete atau bisa di sini klik kanan. Sini bisa langsung dihapus atau di cut. Ya, hilang. Ya, atau mau kembali bisa Ctrl Z. Ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba edit suara ini menjadi lebih lumayan enak didengar. Ini nanti di kolom ini kita lumayan kita bisa mainkan volumenya ya di kolom yang ini. Nanti kita bisa edit berapa besar suaranya ya. Sekarang kita ke mana ya? Oke. Ini kita klik, kita ke effect. Ini reverb, studio reverb, dan langsung kita pilih yang medium. Biasanya kalau saya medium ya menggunakan, karena medium itu mudah, karena medium itu pas cocok dengan suara apapun, dengan pria atau wanita ya, sama jadi kita mudah ya untuk mengeditnya gitu, sesuai dengan lagunya, disesuaikan saja. Misalkan lagunya bau, lagunya itu bau dari E mayor atau G minor dan lain sebagainya dimulainya. Ini bisa di setting dari sini ya, kontrol vokalnya, warna vokalnya. Kita tes dulu di sini. Liu darihim kulnat zahir ma fihim fabdat shakhsan akhar. Ya, itu seperti itu. Kita klik OK. Kita tunggu beberapa detik sampai selesai 100%. Oke, ini sudah. Ini masih kecil, terlihat jelas sekali karena minimal si volume suara ini masuk ke ranah yang paling atas ya. Grafiknya ini masih di bawah, sangat bawah. Oke, kita tambah 5 volumenya standar. Nah, ini standar sekali. Boleh kita ulangi, jangan pakai 5, kita pakai 10. Klik enter. Ya, ini sudah lumayan volumenya, minimal seperti ini, dari ujung atas sampai ujung bawah itu grafik suaranya seperti itu, harus besar. Ini kita sekarang kita tes. Liu darihim kulnat zahir ma fihim fabdat shakhsan akhar kay atafakhar. Ya, itu perbedaannya. Sekali lagi sekarang kita tes. Liu darihim kulnat zahir ma fihim. Ya, beda dengan sebelumnya, itu tidak ada suara gemanya. Sekarang gimana cara mau apa menyimpan
yang sudah kita edit ini. Silakan klik file, langsung save atau save as boleh. Itu tergantung suasana dan kemauan Anda ya. Kita save as saja. Kita kasih nama S. Nah, ini formatnya. Yang paling utama sekali format di sini adalah kalian harus menggunakan format MP3 ya. Supaya apa? Nanti ketika di transfer ke handphone lain itu bisa terbaca dan bisa di-play lagunya, bisa dinikmati. Oke, sekarang kita klik save as dan klik save. Tunggu beberapa detik sampai 100%. Nah, ini sudah jadi. Ini dia. Ya. Ini dia yang sudah disimpan. Sekarang kita ke cover lagu karaoke-nya. Lagunya ini. Nah, ini. Ini adalah contoh karaoke-nya. Ya. Langsung saja kita ke multi track. Nah, ini kita klik. Ini sudah saya siapkan. Yang atas ini adalah karaoke-nya, yang bawah adalah rekaman yang tadi sudah diedit suaranya. Ya, tinggal dipaskan saja posisinya. Posisi kapan masuk suaranya ya. Oke, kita dengarkan. Nah, ini udah lumayan, suaranya udah pas. Langsung setelah saya udah coba kesana kesini, nah ini udah pas, lumayan hasilnya juga. Itu saja, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, silahkan di share jika bermanfaat. Terima kasih banyak, mohon maaf, kita jumpa di session berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.